Nah, oke semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autonel Palapan. Mobil yang warnanya cerah dan kita review juga di siang hari yang cerah dan ini benar-benar panas banget. Ya itulah kita, totalitas tanpa batas ya. Kenapa kita review sekarang panas-panas? Ini tadinya mau kita review kemarin. Kemarin itu jam 12 sampai malam itu masih hujan. Dan sekarang kita bikin konten ini pesanan Om Wahyu dari Aceh ya. Ini warna kuning lemon dan ini request warna. Kalau teman-teman pengen pesan unit yang seperti ini, request warna itu proses pengerjaan itu 2 bulan ya. Paling cepat 1 bulan setengah tergantung pemasangan parnya. Semakin banyak par yang kita pasang, maka akan ada waktu yang lebih lama lagi. Oke? Warna kuning lemon, pesanan dari Aceh, punyanya Om Wahyu, dan ini kita kirim pakai ekspedisi Care Carrier. Tadinya rencananya mobil ini mau langsung dibawa oleh beliau sendiri dari Jakarta ke Aceh karena mungkin sudah buru-buru pengen pulang kampung, pengen mudik katanya. Akhirnya udah beliau langsung terbang naik pesawat dan mobilnya kita kirim belakangan. Oke, teman-teman semuanya, dan ini harganya semuanya grade totalnya di 125 juta rupiah. Unitnya 2015, tapi kalau unitnya 2014 seperti ini harganya ya paling sekitar 120 juta rupiah ya. Kita bahas par apa saja yang dipasang di mobil ini, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan setiap info yang saya update di channel Autonel Palapan. Seperti biasanya, ya, kalau kita review itu kita keliling, kita bahas secara keseluruhan dari harganya berapa dan apa saja yang dipasang. Nah, ini di bagian depannya sudah kita pasang dengan body kit Yaris Hiker. Mari juga pakai body kit Yaris Hiker yang warna Iru Tosca yang kita kirim ke daerah Jawa Tengah. Memang banyak banget peminatnya untuk body kit Yaris Hiker ini. Nah, di bagian aerodinamisnya di sini kita kasih berwarna hitam metalik, jadi keren banget. Dudukan plat nomor juga sudah kita kasih, dan di sini juga sudah ada towingnya. Towingnya berwarna merah. Dan ini besi ya, jadi bukan aksesoris kayak bahan plastik, dan ini benar-benar besi. Jadi kalau misalnya ditarik sewaktu-waktu dia ada insiden, jadi dia sudah kuat untuk menarik mobil yang bobotnya sekitar berapa ton ini ya? Sekitar 2 ton kalau nggak salah beratnya. Kurang lebihnya ya. Nah, kemudian untuk di bagian grillnya juga di sini sudah kita ganti pakai grill chrome. Nah, ini kita pakai grill chrome berikut dengan alisnya, kumis yang ada di bagian bawahnya, dan ada DRL di bagian bawahnya juga di bagian bumper. Fog lampnya sudah kita pasang juga untuk di bagian body kit depannya. Dan kemudian di sini untuk di bagian headlampnya sudah kita custom. Ini pakai ala-ala model RGB ya, yang biasanya dipakai oleh anak JDM sekarang ya, biasa dipasang di mobil Kijang Innova ataupun di mobil Fortuner. Jadi keren banget di sini alis runningnya. Jadi dia kalau standby warnanya warna LED LED nih, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dimatiin dia, maka nyalanya standby-nya warna LED LED, tapi ketika saya nyalakan alis ini maka dia akan nyala berkedip. Nah, ini Froji-nya, cakep ya. Dan ini benar-benar terang banget di malam hari. Kenapa? Kalau misalkan untuk proyektor Froji yang kita pasang itu dia fokus untuk ke bagian tampak depannya. Oke, ke bagian sampingnya kita next aja ya, karena ini agak lumayan panas. Kaca film di bagian depan juga udah kita pasang 30% ya. Di bagian sampingnya kita kasih dengan yang 60% atapnya sudah kita cat. Ini bukan kita cutting stiker, karena ini kan full body kemarin ceritanya. Jadi sekalian kita cat aja supaya benar-benar dia paten dan kuat. Kalau misalkan stiker kan ada umurnya, dari jarak berapa tahun dia, maka akan ngegletek. Tapi kalau misalkan untuk kita cat itu kuat, tahan lama. Dan kemudian untuk peleknya di sini teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen pesan lagi, pengen pasangkan dengan pelek yang model labang seperti ini sudah tidak ada. Om Wahyu ini kurang lebih dia pesan di saya itu udah memakan waktu di 3 bulanan. Jadi beliau sudah jauh-jauh hari memang minta dipasangkan dengan pelek model labang ini, ya. Dan ini kita pasang dengan pelek labang dan kemudian kita kasih dengan ban baru, dan di sini ada airflow punya Civic Turbo kita pasang. Ini modelnya model karet elastis, jadi dia lentur ya, mau dibentuk kayak gimana pun juga untuk bodi mobil apapun dia juga akan mengikuti. Jadi bukan bahan plastik kayak model keras, tapi ini model lentur lembut. Ini ada emblemnya juga di bagian spakbor sender yang ada sennya, di sini sudah kita tutup dan kita kasih dengan list cutting sticker di bagian samping ala-ala mobil BMW, keren banget. Dan ini ada nama beliau Bang Wahyu 557. Dan body kit di bagian samping di sini kita berikan kombinasi, depannya kita kasih dengan Yaris Hiker, di bagian sampingnya kita kasih dengan Dres 08, dan di bagian aerodinamisnya kita kasih berwarna hitam, cakep ya. Dan ini benar-benar mobil yang kita bangun dari bahan yang masih standar, kurang lebih dia seperti ini nih ya. Yang kayak warna mocha. Jadi kita bentuk dengan sedemikian rupa. Contohnya memang sebelumnya sudah ada dari kita, cuman ada beberapa par yang beliau minta request kayak seperti dari spoiler ini, spoiler FC450 yang kita order dari luar negeri. Nah, pelek depan belakang di sini kita pasang model rata, dan di sini body kit di bagian belakangnya kita berikan kombinasi juga, kita kasih dengan Dres 08 yang model turbo. Jadi kalau misalkan yang model biasa, jadi di sini dia masih lurus ya. Kalau ini dia udah ada coakan di bagian samping body kitnya.
Oke. Nah, bodi kit di bagian belakang 38, di bagian aerodinamisnya seperti biasa sirip-siripnya di sini kita kasih berwarna kuning, dan untuk dominan di bagian bawahnya di sini kita kasih berwarna hitam, dan ada DRL-nya juga. Kemudian untuk exhaust-nya di sini kita pasang dengan yang double muffler. Nah, di sini kita kasih cutting sticker berwarna hitam ya. Soalnya kalau di sini dia nggak bisa dicat, agak lumayan sulit. Makanya di sini kita kasih stiker aja, dia mengikuti bagaimana ya, ada bagian list di bagian samping pintunya, dan stop lamp-nya di sini kita kasih dengan ala mobil Lamborghini. Nah, di sini ada trunk lid chrome-nya juga. Jadi dia depan kita kasih grill chrome, belakangnya juga kita pasang dengan trunk lid chrome. Ada kamera mundurnya juga. Kemudian ada cover plat nomor. Nah, di sini kita kasih dengan emblem Vios Tiadi Sportivo. Nah, spoilernya di sini yang memang benar-benar head-on habis, karena di sini kita kasih dengan FC450. Jadi ini cocok banget seusia Om Wahyu. Om Wahyu itu masih muda banget. Ya, masih anak muda lah, masih anak kuliahan ya. Jadi ini memang benar-benar cakep banget kalau misalkan ikut kontes, pasti menang juara satu. Oke, nah ini kurang lebih untuk di bagian samping sebelah kirinya. Handle-nya di sini berbeda dengan warna bodi, yaitu kita kasih berwarna hitam. Talang air di sini, kaca filmnya juga dia bukan kaca film yang model hitam biasa yang kita pasang, tapi ini kita kasih yang model Sparta. Jadi kalau model Sparta, teman-teman, ketika kita dekat dengan kacanya kita bisa ngaca, jadi bisa buat ngeprank orang. Jadi jadi kalau misalkan ada orang lewat di jalan, dia kalau misalkan mau ngaca, dia nggak tahu ada orang di dalam, kita bisa bikin konten kacanya dibuka, bah gitu, jadi pasti kaget. Sekarang kita lihat di bagian interiornya yuk. Nah, teman-teman semuanya, paket update 125 juta rupiah sudah bisa mendapatkan unit 2015 dan full restorasi seperti ini. Teman-teman udah nggak usah pusing-pusing lagi untuk memikirkan mencari unit standarnya yang bagus, dan kemudian untuk bagaimana konsepnya, mencari bengkelnya ya kan, untuk modifikasi yang cocok. Kalau beli di kita, teman-teman nggak usah pusing-pusing, jadi cukup hanya menyiapkan duitnya saja. Jadi semuanya sudah ada dari sini, mobilnya sudah ada, dan untuk konsepnya teman-teman bebas request. Contoh-contohnya ada di bagian katalog kita juga ada, katalog WA, ada di Instagram juga ada, dan ada di kayak di YouTube, di TikTok, di Facebook, semuanya sudah ada contohnya. Teman-teman tinggal buka aja Fauji atau 88. Oke, jok di bagian dalamnya di sini dominannya warna hitam, tapi di bagian samping-samping kita kasih berwarna kayak silver grey, ada kayak moka-mokanya, dan dia senada kita cat bagaimana di bagian door trimnya juga supaya dia kelihatan cerah, karena beliau senangnya cerah di bagian interiornya. Walaupun di luarnya kelihatannya barang, tapi di dalamnya kelihatan agak seperti ada prestis-prestisnya lah. Nah, di sini ada wood panelnya juga di bagian armrest, kisi-kisi dashboard. Double linnya di sini kita kasih dengan yang 10 ini, sudah ada Android, kita lengkapi juga dengan subwoofer dan power. Tweeternya ada di atas dashboard, dan powernya ada di bagian jok pengemudi, dan subwoofernya ada di dalam bagasinya. Dan kemudian di sini kita kasih dengan konsol box model Mercy, karpet dasar, lampu kolong, dan di sini kita kasih bonus buat Om Wahyunya ya. Kenop perseling model kayu, dan ini ringan banget kita di saat mengoper gigi. Kalau misalkan yang model standarnya kan agak sedikit pendek, dia pendek beginian, jadi kalau misalnya kita ngoper giginya agak sedikit berat. Oke, plafon dan pilar dan jok di bagian belakang juga sama, kita berikan senada bagaimana di bagian jok depannya. Sekarang kita keluar lagi. Nah, teman-teman semuanya, itu dia keseruan kita membahas pesanan punyanya Om Wahyu, dan mobil ini akan kita kirim sore ini, siang ini langsung kita kirim, dan nanti akan dinaikkan ke atas mobil carry, diberangkatkan ke Aceh, dan besok juga kita akan kirim satu ini lagi warna moka ke Lubuk Linggau ya, punyanya Om Angga. Itu lagi proses kita mau salon hari ini, kita hilangkan jamur di bagian bodinya seperti ini kurang lebihnya. Ini sudah dipoles, jadi sudah dihilangkan jamurnya dan sudah benar-benar kinclong banget. Oke, bagi teman-teman yang berminat, kurang lebih seperti itu tadi cara pemesanannya. Seperti saya katakan dari awal, masukkan DP 10 juta rupiah, berikut dengan foto KTP untuk SPK pemilik pemasang kendaraan, lalu unit depan nanti baru kita sortir, kemudian baru kita modifikasi, teman-teman bayar biaya update-nya. Setelah selesai seperti ini, teman-teman baru dilunasi secara keseluruhannya. Untuk ongkirnya dan untuk biaya cabur kasnya itu ditanggung oleh pembelinya masing-masing. Tentunya teman-teman, walaupun unit sebenarnya sudah terima beres, sudah plat putih dan pajak hidup ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami, Otter Palpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Otter Palpan. Mantap, ciao.